Ya, lagi-lagi dunia pendidikan di tanah air tercoreng oleh ulah siswa-siswanya yang bertindak asusila. Di Garut, Jawa Barat, tiga adegan mesum murid sekolah menengah pertama ini menyebar melalui video dalam ponsel. Dalam penyelidikannya, pihak kepolisian Garut langsung mendatangi sekolah siswa yang melakukan adegan tak senonoh tersebut. Wakil kepala sekolah membenarkan bahwa anak yang ada dalam video mesum itu berinisial AN, namun dua pekan terakhir siswi tersebut telah mengundurkan diri dari sekolah. Belum diketahui pria yang sengaja merekam adegan yang tak seharusnya dilakukan sebelum ada tali pernikahan, namun polisi masih mengumpulkan barang bukti guna pendalaman kasus.